me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kalau di episode sebelumnya, kita riding bareng, ramein Los Angeles bareng biker Indonesia di California. Nah, kali ini saya bakal jumpa tamu spesial lagi nih. Siapakah dia? Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya guys. Kita di sini mau makan siang sebetulnya di Java Bistro Authentic Noodle and Grill ya, restoran Indonesia lah ya. Tapi tamu istimewa yang ngajak makan saya siang ini, Bli Karisma Rider, lagi OTW dia kesini. Ternyata nggak jauh dari sini rumahnya, tempat tinggalnya. Dan belum tahu mau diajak kemana hari ini. Oh, ini dia. Lele. Ini dia tersangkanya dari. Ada si Lumpa. Ini tersangka orangnya nih yang mau nyulik aku hari ini. Aduh, sakit pinggang. Makanya pilih motor yang tegak-tegak. Selamat. Selamat siang. Baik. Oke, pemirsa. Putra. Putra. Oh, saya Putri. Waduh. Ini maskot saya nih, Ade dari Bali, Made in Bali. Kebetulan saya tinggal di Bali. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya nih? Wih, langsung keluar Bali. Nah, kita mau makan siang ya. Padahal belum siang-siang amat ini. Di Java Bistro kayaknya baru buka ini. Ini cuacanya ya ampun. Oh, deket, nggak jauh dari sini ya tempat tinggalnya? Jauh banget. Oh, jauh banget ya? Iya. Cuma karena nggak macet ya. 2 jam. Busan 2 jam udah kayak ke ini. Enggak, cuma dingin banget soalnya. Oh iya, salah baju. Tembus-tembus jaketnya. Tembus-tembus. Hai. Goreng. Ayam goreng sayur asam. Sayur asam. Oh, sama ya. Dua order kan? Yap. Oke, entar lagi. Nih. Makan siangnya nih. Java, Java Bistro. Java Bistro. Asia lagi. Soalnya aku lihat Asia Grocery, Asian Grocery. Cendol. Ini yang kedua kali saya minum cendol ini. Wah, ada risoles, ada tahu isi, ada lemper. Pengen beli semua tapi nggak bisa. Nggak bisa bawanya pulang gimana? Ukuran motor? Hah? Ukuran motor? Tukeran sih gue sama si Mbak. Jadi hari ini saya bakalan diculik sama Bli Ade. Atau yang kita kenal dengan Karisma Rider, ditemani sama Bro Putra buat jalan-jalan ke downtown Los Angeles. Kita mau kemana ini? Hollywood Sign. Woi, Hollywood Sign. Mau ke Hollywood Sign yang satu. Lihat Hollywood. Iya. Ke Lenteng Agung kita. Lenteng Agung. LA. Ke Hollywood Sign guys. Dari sini kira-kira 1 jam. Kita buntuti motor hitam. Kalau ini motor pas pampres kalau Jakarta. hitam. Jadi si Rumba bakalan ngekorin si Kuro aka MT-10 dan kita bakalan membelah kemacetan kota Los Angeles. I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Destinasi pertama kita bakal diajak Bli Ade ke tempat paling ikonik di Los Angeles. Di mana lagi nih kalau bukan di Hollywood Sign?
Dan buat menuju ke tempat yang paling dekat sama sanya agak tricky sih, karena kita harus melewati area pemukiman dulu nih. Wah, kalau saya yang datang sendiri pasti bakalan nyasar nih. Oke, abis kita foto-foto cantik, karena cuaca lumayan hangat, mari kita nongkrong dulu, nyari tempat teduh. Di bawah pohon, biasalah ya, kayak kita di bawah pohon sanu, renon. Abis olahraga dua putaran, makan buah nih. Tapi yang jualan juga mirip jualan Indonesia tuh guys, tuh. Ada gerobak, cuma dia satu-satu yang jualan di sini. Cuma sayangnya bukan rujak ya. Nggak ada bumbu rujak, buah udah sama. Mangga jual buah doang, tapi bukan rujak. Kalau bro ini Kawanua dia. Yeah. Jadi ini dua orang udah pengen kebelet pipis dari tadi, akhirnya ketemu nih. Pintu Doraemon. Lanjut kita riding balik ke downtown Los Angeles lagi nih buat hunting tempat menarik lainnya. Nah, saya diajak ke salah satu lokasi yang sering dipakai syuting film Hollywood atau yang ada di video game, yaitu di Los Angeles River dengan latar belakang gedung-gedung tinggi dan ada rel kereta juga. Jadi kita ada di belakang pabrik El Pato salsa. Kayak mereka tahu aja El Pato apa tuh. Iya, uy, itu loh. Downtown-nya LA. Los Angeles. Tapi di jalan sepi ini ada yang mau ini nyobain si rumba, guys. Ini dia. Dikasih nyoba nih si rumba. Si rumba, monggo. Ya. Itu dia. Rumba. Wih, cocok. Nyaman. Selesai. Ganti. Ah, gampang. Sudah nyampe kakinya kok. Maksudnya nyari balet. Tinggi si kulo. Nyari balet. Ini boleh nih. Yuk, lanjut. Ya, mumpung jalannya enak. NT 10-nya Karisma Rider di LA. Nih ya. FZ10 ya tulisannya. Tuh. Bumblebee. Tuh. Ini orangnya nih. Orangnya ngebut-ngebut nih, orangnya tuh. Wih. Riding ke sini ya. Nah, kita hitungannya downtown. Downtown udah hitungan ini kayak tempat got besar. Yang kalau di Terminator dia bawa motor di bawah sini sama mobil. Iya, betul. Jadi mirip tempat syutingnya Terminator itu. Oh.
kan di LA River, jadi ini LA River namanya. Ke bawah. Ini yang baru nyampe nih dari... Oh, itu tuh polpanya. Oh, kalau lewat... Ya kan? Kalah suara Aru. Ambil, ambil. Langsung kaget. Ini jarang loh kita dapat pas. Iya, pas lewat, pas lewat. Pas lewat loh, jarang-jarang lo lewat. Di telolet sama gini. Kalah, yang di Indonesia gak ada apa-apa nih suaranya nih. Tembus sampai kuping, sampai ke perut bumi. Suaranya. Mungkin dari kalian ada yang tahu ini pernah dipakai lokasi syuting film apa? Ditunggu di kolom komen ya. Sampai jumpa lagi di kemudian hari. Kita bakalan lurus ke East, mereka ke West. Wah, nggak kerasa nih hari ini berlalu begitu cepat. Kita ngebolang sampai malam. Jadi waktunya kita pulang dulu nih guys. Di tengah gemerlap kota Los Angeles yang lumayan dingin menusuk di malam hari. Jadi dia nggak bisa naik. Mukanya jangan gitu dulu. Oke. Ini pegangin. Iya gitu. Ya. Oke, Pimi. Udah. Okay. Kalau udah basah dia udah diem. Kalau baru pertama gitu. Ya. Ntar Pimi itu oke. Ini pegangannya. Ya. Udah agak tebal nih. Jadi lebih lama bilasnya dia terlalu tebal. Oke, pemirsa. Ikan bawel berenang sampai di Amerika. Di sini langsung dieksekusi. Ada yang dibakar, ada yang digoreng. Iya. Nih karena dia saking bawelnya nih langsung berenang berakhir di panggangan. Nah ini menu makan malam kita, ada yang digoreng ada yang dibakar, ikan bawel apalah nama bahasa Inggrisnya, mungkin ini ya bad fish. Kompano ya. Iya kompano. Nah, ini kenapa nih gorengnya di luar nggak di dalam, karena di dalamnya ada ini detektor, smoke detector. Oke guys. Nah itu si rumba parkir situ aja nggak apa-apa ya. Di Amerika nggak apa-apa kalau secampur dengan parkiran mobil, motor. Saya tadi berkendara hampir 1 jam dari arah timur. Lewatin Interstate nomor 10, NBC Dimsum. Di sana. Karena saya diajak makan siang sama Om Reinhardt, Sual, sama istri. Jadi ya... Nggak jauh dari Pasadena sih di sini. Halo tante, nah ini udah sampai nih, lihat nih plat nomornya aja spesial. Halo Mario. Pibi mana Pibi? Pibi nggak bisa ikut Om. Dan pada kesempatan lainnya, saya diundang makan siang bareng sama Om Reinhardt dan Tante Shirley bersama teman-teman dari Indonesia yang datang dari berbagai daerah, tapi udah menetap di California nih. Teman gereja. GKI, Gereja Kristen Indonesia Los Angeles. Oh, GKI, Gereja Kristen Indonesia di Los Angeles. Kita lagi ada di Monterey, bukan Monterey, Meksiko. Monterey, California. Ya, Monterey Park. Tadi saya bawa motor sini, cuacanya 18 derajat. Dua hari ini, dua hari ini mendung-mendung di Los Angeles. Tapi gak apa-apa, karena hari ini kita makan makanan panas. Jadi mantap. Kita udah selesai makan dimsum sama teman-teman dari gereja tadi, udah duluan, udah bubar duluan. Sekarang saya akan balik ke arah timur, omnya balik ke Pasadena. Bye Mario. Iya. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Oke pemirsa, jadi pagi ini saya mau melakukan ritual lagi. Servis rumba, ganti oli, ganti filter oli, sama kuras air radiator, ganti coolant. Hampir 10.000 km nih guys. Kita baru ganti oli buat serumba. Wah, saya dapat DM lagi nih sama Bli Karisma Rider sama Putra untuk ajak ketemuan lagi buat diajak belusukan ke downtown Los Angeles lagi nih, karena mumpung saya lagi di Los Angeles nih. Oke, ini saya lagi di downtown, mau ketemu Karisma Rider sama Bro Putra. Dia mau ngajak kopi-kopi, ternyata kopi yang di depan ini pet friendly. Cuma masalahnya, permasalahan di sini memang area parkir ya. Cuma aku taruh aja motor di sini buat, jadi aku bayar parkir. Udah bayar per lot ini, maksudnya space. Jadi nomorku 149, bayarnya per jam $2 nih. Biasanya waktu di Miami kita harus taruh di dashboard, jadi kalau ada pengecekan dia scan aja, belum expire. Cuma karena per lot maksudnya per kotak, per petak kita udah bayar, jadi dia tinggal scan petaknya kali ya kalau ini beneran okupansi gitu. Oke, yuk kita ketemu Karisma Rider. Apa kabar? Maklum kalau ketemu orang Indonesia di sini harus janjian dulu jauh-jauh hari buat atur schedule, karena biasanya mereka pasti sibuk kerja. Dan buat Karisma Rider dan Putra udah rela-relain ambil off kerja lagi nih buat nyulik aku lagi nih. Jadi mari kita gas lagi nih, mumpung cuaca lagi mendukung banget buat nikmati kota LA dari atas roda 2. Rute pertama kita ke Hollywood Boulevard. Nah, di sebelah kanan saya ada Hollywood Walk of Fame yang jadi historic landmark di sini. Di atas trotoar sepanjang 15 blok ini menampilkan lebih dari 2.400 keramik bergambar bintang yang ada tulisan nama artis dan karakter fiksi sebagai bentuk penghargaan dari Hollywood karena sumbangsinya mereka untuk industri hiburan. Tapi sayangnya suasana di sekitar sini di luar ekspektasiku nih guys. Banyak homeless berkeliaran, belum lagi bau pesing menyengat banget di sini. Jadi nggak nyaman banget buat kita nikmati jalanan ini. Nah, nggak jauh dari situ, kita melipir ke Beverly Hills, di mana kebanyakan di sini rumahnya para artis Hollywood. Kali aja ada yang lagi jalan-jalan keluar, mau tak samperin buat fotoan bareng si Rumba. Bayar aja lah. Di sini soalnya banyak polisinya.
Oh, banyak orang nih. Bayangan. Ya, udah di mana kita? Oh, udah gagal nih, bingung. Ini Route 66 juga loh, ternyata. Ya, ini Route 66 yang ini. Saya juga baru tahu. Mau ke ujung paling barat kita. Cuma kita mampir di sini dulu nih. Lagi rame juga sih, cuma inilah salah satu ikoniknya. Ntar abis itu kita syuting pohon-pohon palmnya. Seem like every captain gotta maintain the cap. You can make change, don't change for that. Tell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall off, you was made for that. You gotta be who you really be, shine from the inside. Cause niggas ain't really who they say on the outside. You gotta be who you really be. Okay, ini kita di mana nih bro? Kok banyak pohon palem? Ini namanya lingkungan mahal di Beverly Hills. Sebelah rumah saya nih. Ya yuk, kita mampir rumah Karisma Rider nih. Ada pohon-pohon ini yang tali mimpi. Ya jadi ini yang apa, daerah palm tree yang tinggi-tinggi ini identik dengan kemewahan, ya. Kemewahan Beverly Hills. Dan katanya cuma ada di sini nih, California nih, yang rata-rata palem-palem kayak gini. Los Angeles terutama nih. Palem-palemnya udah tua ini guys, udah umur puluhan tahun ini. Oh, masa sih? Iya. Udah lama ini. Mungkin yang tanam mungkin orang dari ini kali ya, yang tanam orang dari Rote, karena ini kan mirip-mirip yang di Pulau Rote. Pulau Rote itu loh. Mirip-mirip gaya Paris Hilton, pakai Chihuahua di Jalan Beverly Hills. Kompleks Beverly Hills. Sama kan, guys? Yuk. Ini baru Crazy Rich beneran nih yang ada di sini, bukan yang Crazy Rich abal-abal. You gotta be who you really be, shine from the inside. Cause niggas ain't really who they say on the outside. Edie been a game and I'm still the same, nigga. Why you always hating? That's a damn shame, nigga. Gotta split the profits with the ones that came. With your other homies, share the vision. Yeah, we got the same picture. You won't catch me in the club, I like to meditate. I be higher than a bird, I like to levitate. When I ask them how they doing, it ain't never great. So I be focused on the money, need a better rate. Baby girl eating veggies, doing yoga at the crib. Swimming in the winter, don't get colder where I live. Still the same number, if you got it, you can hit me. Pull up to the park, I'ma match you on a sticky. I ain't tryna be nobody, I ain't gotta be. 100 bands up, shopping at the Dollar Tree. Never been a type that gotta act, gotta lie. I just go and get the bread and bring it back to the tribe. Seem like every captain gotta maintain the cap. You can make change, don't change for that. Tell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall off, you was made for that. Terus kita gas lagi nih sampai mentok ke barat dari kota Los Angeles di Santa Monica. Karisma Rider, Bro Adis sama Bro Putra diantar saya diculik sampai di ujung, mentok ujung nih. Gimana kesan-kesannya setelah riding dari Denpasar ke Pantai Sanur, Sindu? Pantai Sindu. Ya akhirnya sampai. Cuma beda ya. Cuma beda. Ridingnya sebelah kanan. Kalau ini lahir di sini, jadi jangan tanya kebalik. Saya lebih ahli di sini dibandingin Indonesia, Putra. Kayak di film Mr. Bean, naik ada nenek-nenek yang menghalangi depan. Dan tujuan kita mau main ke Santa Monica Pier. Dan karena daerah ini juga jadi salah satu favorit tourist destination, jadi ramenya udah kayak pasar nih guys. Motor tembus, jadi ya, motor jalan kaki aja kita. Soalnya polisinya lagi makan siang, tadinya mau ngawal.
Dan di Santa Monica Pier inilah end of the trail dari Historic Route 66. Jadi fotoan dulu nih sama pelangnya Route 66 biar nggak dikira hoax sama pemirsa. Putra, kita mau nyoba salah satu wahana yang paling kayaknya paling laris, paling populer di sini. Oh, ini nih harganya ya. Nih. Berapa ya? $11 West Coaster. West Coaster. Satu orang $11 untuk paling kanan ya. Kanan bawah. Dari Kalisma Rider nggak mau nyoba, perut mules katanya. Nah, oke, udah. Paling belakang kita nih men, biasa pilih paling depan. Udah jalan guys. Oh, yang paling atas dulu. Ini ada, wuih. Ya. Wih, pemandangannya sih bagus, kalau cerah lebih bagus lagi nih. Ini level 2 nih. Kayaknya level 2 nih, lebih cepat nih. Lagi di Santa Monica End of Trail Road 66. Kalau ternyata kita komplit setiap stage kita lewatin rute 66-nya dari Chicago ke Santa Monica, kita bisa buat sertifikatnya nih. Tapi di sini karena aku cuma 4 stage yang aku lewatin, jadi aku mau beli stikernya aja deh. Stiker California Road California number 1 sama yang historical. Ada paspornya juga untuk spesial orang yang traveling melintasi Route 666 semua stage dari timur ke barat. Kita tunggu ya. Kita tunggu Bro Ade komplit balik lagi sini ambil sertifikat. Lumayan kalau pulang Bali bisa digadein sertifikat. Kok digadein? Ini ada amigo satu dari Mexico City, ternyata dia komplit pakai bajaj Eliminator 400 dari Mexico City, dia terus Illinois terus sampai California baru layak dapat sertifikat Road 66 di sini. Mantap ya. Mantap. Coba bueno kan untuk Chicago. Gracias. I was stay there 6 months. From Chiapas all the way up to Monterrey. Jadi kita dia mau makan siang udah sore sih sama teman-teman nih di Simpang Asia, nggak jauh dari Santa Monica. Indonesia Restaurant. Nih, yang paling appetizer nih LA nih. Appetizernya dulu men. Lihat tuh. Appetizernya ada apa? Somai. Oh, somai. Padahal sekarang udah mau bulan Juni masih ngomong Mei, somai. Ayam goreng kuning udah datang pakai daun pisang men. Lontong. Oh, lontong capcom. Wow.
udah nggak kerasa nih seharian bareng Putra dan Ade. Diajak kemana aja nih? Terakhir kita diajak makan di Simpang Asia. Udah pernah beberapa artis Hollywood sama Indonesia juga udah mampir, udah terkenal banget ini. Sekarang anak motor. Kita pernah bertiga di sini. Yeah. Terus ada bule makan nasi Padang, kita ketawa-tawain kan. Besokannya ternyata itu Yellow Claw. DJ. DJ terkenal. DJ terkenal. DJ terkenal. Kita ketawa. Dinner Candy kapan kesini? Kapan. Dinner Candy. Dinner Candy tunggu. Wih. Oke. Okay. Nanti ditraktir. Nanti kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Thank you, bro. Masih mampir lagi. Makasih. Kan? Ya. Kita keep in touch dan langsung ditunggu videonya ya. Kalau udah aku kasih linknya yang kita pasti kameramen. Nanti kita bareng lah uploadnya. Iya. Kabar-kabarin kalau upload biar bagus. Apa kalau udah duluan sama dulu? Oh, enggak apa-apa ya. Kan cerita dari angle yang berbeda. Oh iya, benar. Iya. Hati-hati ya. Dan lagi-lagi ada pertemuan, pasti ada perpisahan pula. Jadi di sini kita pamitan dulu nih sama Bli Ade, Bro Putra, dan si Kuro, karena Rumba bakal lanjutin petualangan ke arah utara nih guys. Jadi terima kasih sekali lagi kepada teman-teman biker se-LA yang udah nyiapin waktu dan bensin buat ketemuan, riding bareng, kongko bareng, sampai ketawa bareng-bareng. Pokoknya kalian semua hebat. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam Brotherhood dan salam adventure. Film apa kalau nggak salah ya?